Selamat pagi guys. Welcome back to Biar Jadi Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini, hari ini aku ada aktiviti yang menarik. Hari ini aku nak menjadi wali ke? Tok Kadi. Aku nak jadi Tok Kadi kepada aku punya mangga. Hari ini aku nak cuba kawinkan mangga ni dengan teknik persandingan. Oke, hari ini aku nak sandingkan dengan aku punya sion mangga Irwin. Ni teknik yang lain. Biasa dia aku guna teknik selit. Kali ini aku nak gunakan teknik persandingan. Jom kita tengok. Okay guys, kejap lagi aku akan sandingkan dahan ni nanti. Walaupun ini nampak hijau lagi ni, tapi tak salah kita mencuba. Ni adalah pokok penanti dia. Pokok penanti dia ni adalah dari mangga kuinin. Mangga kuinin. Sini, nanti lagi aku akan sambungkan dari sini. Kita akan rapatkan dia dekat sini dan kita akan balut dengan apa, plastik pembalut dia ni. Kita tengok lah, kita buat eksperimen hari ni. Okay guys, kejap lagi aku akan buat persandingan kepada aku punya pokok mangga ni. Sebab aku nak buat anak pokok, nanti kita boleh jual. Tengok lah kalau ianya menjadi ya, kalau ianya tersambung nanti hidup cantik. Oh, memang terbaiklah teknik ni. Okay guys, apa yang ku gunakan untuk proses ni adalah seperti biasalah, pisau yang tajam dengan plastik pembalut dia ni. Aku tak ingat apa nama dia ni hari tu. Ada nama dia ni, aku lupa. Jadi aku panggil dia plastik pembalut lah, lagi senang. Okay guys, sebelum aku nak buat proses ini, aku nak buat satu torehan dekat sini. Kita buat dalam sikit je lah untuk kita pertemukan dia punya batang nanti. Ni aku sekadar mencuba je ni. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, apa boleh buat. Kita akan buat torehan sedikit macam ni. Okey, lepas tu aku akan buat torehan pula dekat sini. Pokok penanti dia ni. Pisau kena tajam. Harap-harap menjadilah. Boleh jadi satu anak pokok pula. Okey, cantik. Okey guys, proses last. Kita balut dah. Pastikan ianya betul-betul bersentuhan. Baru ianya jadi. Baru ianya kawin. Ini first time aku buat macam ni. Rasanya ni aku punya teknik ni tak jadi ke tidak, tapi tak salah kita mencuba. Pastikan ianya bersentuhan dan kuat. Dan pastikan tiada saluran ataupun ruang supaya air tidak dapat masuk. Ish, daun dia ni kacau.
Okay guys, cantik. Okay guys, tengok. Boleh lah. Daripada tak ada. Nanti kita tengok sama ada ayahnya bercantum atau tidak. Ha. Jadi bila ayah bercantum, kita akan potong sini nanti. Jadilah satu anak pokok mangga Irwin. Nah, tengok daun dia pun cantik. Panjang-panjang. Sehat. Okay guys, itu saja perkongsian aku pada hari ini. Ha. Aku buat eksperimen. Moga-moga ayahnya menjadilah, bolehlah jadi satu anak pokok nanti. Anak pokok yang cantik dan sehat. Okay guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Walau di mana aja aku berada, di kampung maupun di bandar. Apapun, salam sayang dari saya. Biar jadi, sampai jadi.